Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muaz Abdul Muin. Saya salah seorang petugas misi bantuan musim sejuk Sri Lanka lah. Nak cerita pasal musim sejuk ni. Macam mana sejuk dekat dekat sana? Kenapa sejuk dia sampai perlu bantuan? Dekat negara lain pun sejuk juga. Australia, UK pun sejuk. Tapi kat Syria ni kenapa sejuk dia sampai kita perlu minta bantuan? Saya pernah pergi Arsal, Lubnan. Saya rasa situ tempat yang sejuk dia paling ekstrim lah. Suhu dia boleh pergi sampai negatif 4, negatif 6 Celsius yang saya pernah ada. Saya tidur dekat sana malam-malam. Saya pakai baju 4 lapis. 4 lapis dengan baju tahan panas, jaket 2-3 lapis. Dan saya tidur tepi api tu, tepi heater tu. Punya dah tebal 4 lapis baju. Selimut saya pakai juga, selimut 2 lapis pun sejuk lagi. Itu dalam rumah. Itu dalam rumah. So kalau yang dalam kemah tu, kita boleh bayang sejuk dia macam mana. Dan kalau tak cukup pakaian, kelengkapan yang cukup, mungkin dia ada satu, dua ataupun seorang satu, ataupun perlu berkongsi dalam keluarga. Cuba bayangkan, kebanyakan semua pelarian yang di Arsal tu, bukan semua ada pekerjaan. So pakaian pun apa yang diorang berhijrah masa yang dia bawa, itulah yang diorang ada. Untuk membeli baru pakaian tu, diorang tak ada kemampuan. Jadi Syria Care buat bantuan musim sejuk ni, dia bagi bantuan pakaian, baju tebal lah, itu yang paling utama. Lepas tu kita bagi bantuan gas diesel untuk pemanas api ni. Sebab bila musim sejuk, dia perlukan diesel ataupun kayu api. So kalau dia orang tak mampu nak beli diesel, cuba bayangkan ataupun dia mampu beli diesel untuk beberapa hari je. Macam mana dengan baki tempoh tu yang dia orang tidur tanpa heater? Saya nak sampaikan pada semua orang, sejuk dia bukan sejuk macam negara-negara yang kita nak pergi travel musim winter, tak. Sejuk yang terlalu ekstrim, yang siapa yang duduk situ dia terpaksa lalui. Kan, dia, dan kalau boleh dia pun nak lari daripada keadaan tu semasa musim sejuk. Tapi dia tak boleh ke mana lah. Sebab pelarian Syria di Asal, dia hanya duduk di Asal, tak boleh keluar daerah. Memang askar Lubnan jaga. So dia duduk kawasan tu, dia perlu lalui. Dan dia sangat merayu untuk mohon bantuan seperti diesel, kayu api dan selimut, baju sejuk untuk keluarga mereka untuk menempuh musim sejuk ni. Kita juga ada bagi bantuan makanan asas pada musim sejuk, satu kotak tu RM150. So makanan asas tu kita bantu untuk pelarian-pelarian Syria yang semasa musim sejuk lah. Satu moment saya nak share. Saya kat sana buat agihan bantuan kotak-kotak makanan di setiap camp lah. Camp ni sangat banyak. Kita bantu camp tu, ada camp yang sebelah yang tengok kenapa camp ni dapat, kenapa camp ni tak dapat. Sampai ada yang bergaduh, berebut untuk dapatkan bantuan tu. Nak sampaikan, sangat ramai yang perlu bantuan. Sangat ramai lagi yang perlu dibantu. Tapi yang kita bantu ni baru sedikit. Jadi saya merayu semua penonton yang tonton ni untuk sama-sama Syria Care, kita bantu hangatkan musim sejuk mereka di Syria. Satu lagi saya nak minta tolong semua follow, like page Syria Care Malaysia. Dan kat situ kita akan updatekan segala bantuan musim sejuk kita di page Syria Care. Bersama Syria Care, kita hangatkan musim sejuk mereka.